Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kami cukup tercengang ketika mengetahui informasi yang menurut kami sangat detail mengenai kekuatan Angkatan Udara Indonesia yang dibangun di era Bapak Proklamator kita, Soekarno. Apalagi dalam deretan pesawat tempur era Soekarno terdapat pesawat strategic bomber yang jumlahnya tak main-main. Kami jadi tahu kenapa Soekarno begitu berwibawa di mata pemimpin-pemimpin dunia kala itu. Tak heran, Soekarno kala itu dengan gagah berani menantang siapa saja yang menghina bangsa Indonesia, seperti Malaysia, Australia, bahkan kerajaan Inggris. Ini dikarenakan di belakang Soekarno berdiri deretan mesin-mesin perang yang kala itu bisa dikatakan sebagai Top Gun. Ini bisa kita lihat di era modern ini, seperti Amerika yang tak takut menginvasi negara manapun di dunia ini, Rusia yang tak gentar bermanuver ekstrim di hadapan pesawat-pesawat Amerika, Israel yang tak pernah mematuhi perjanjian nuklir internasional. Negara-negara tersebut seakan tak peduli peraturan internasional karena mereka tahu armada perang mereka bisa menciptakan kiamat bagi negara yang berani menantang mereka. Di era Soekarno, Amerika dan Rusia seakan berebut untuk mendekati sang macan yang baru merdeka. Di era Soekarno pula lah negara yang baru merdeka bisa membuat negara-negara Asia dan Afrika seakan-akan tunduk dan berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk memenuhi undangan Soekarno. Bahkan, dalam daftar negara yang hadir, terdapat Jepang yang pernah menjajah Indonesia dan propaganda Jepang kepada masyarakat Indonesia soal kemenangan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Diketahui para pejuang kemerdekaan Indonesia bahwa Jepang kalah dalam peperangan. Dan banyak dari serdadu Jepang yang bunuh diri di Indonesia karena khawatir mereka dibunuh oleh pejuang Indonesia yang semakin kuat. Di era Soekarno, TNI Angkatan Udara memang menjadi andalan dan seakan menjadi tekanan bagi negara lain untuk menghormati Indonesia. Ada ungkapan Soekarno dalam sebuah buku, Pergunakanlah Hati, Tangan, dan Pikiranku, Pledoi Umar Dhani 2001, yang berbunyi, kita mesti mempunyai angkatan darat yang kuat, angkatan laut yang kuat, angkatan udara yang kuat, ketiga-tiganya harus sekuat mungkin. Kita tidak bisa kuat tanpa angkatan udara yang sekuat-kuatnya, kata Soekarno seperti dikutip dalam buku tersebut halaman 36. Namun, di era Soeharto, TNI Angkatan Udara seakan dikucilkan. Tapi, itu bukan berarti Soeharto tanpa prestasi. Di era Soeharto, TNI Angkatan Daratlah yang menjadi andalan. Ini bisa kita lihat dengan lahirnya pasukan-pasukan khusus di tubuh Angkatan Darat, termasuk Kopassus yang sampai saat ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Lantas, bagaimanakah kekuatan Angkatan Udara Indonesia pada masa Soekarno? Dalam daftar ini, kami juga memasukkan daftar list pembelian alutsista yang dilakukan oleh Soeharto. Tapi, porsi terbesar kekuatan Angkatan Udara Indonesia dibangun di masa Soekarno. Dan juga, kita masukkan pesawat-pesawat yang sudah pensiun dari Angkatan Udara Indonesia. Berikut ulasannya. Daftar pesawat tempur. MiG-15. 40 unit MiG-17. 35 unit MiG-19. 15 unit MiG-21.
13 unit Office 10 Bronco. Nambla unit CRC Cyber. Tiga unit A4 Skyhawk. Empat unit P51 Mustang. Delapan unit The Heavyland Vampire. Daftar pesawat bomber. 6 unit B-26 Invader. 42 unit North American B-25. Empat unit Tupolev TU-16. Daftar pesawat transport. 2 unit Cessna 402. 5 unit Cessna 206. 21 unit Douglas J-47. 10 unit HU-16 Albatros. 8 unit PPY-5A Catalina.
28 unit Ilyasin IL-14. Tiga unit Antonov AN-12. Lima unit De Havilland Kanada DHC-3. Daftar helikopter Bell 47, jumlah tidak diketahui. Dua unit Bell 206. Dua unit Bell 204. Delapan unit Mil MI-1. Dua unit Mil MI-2. Delapan unit Mil MI-6. Sepuluh unit Hiller 12. Sembilan unit Hughes 300. Dua belas unit Sikorsky H-34. Daftar pesawat trainer. Dua unit A-4 Skyhawk. Dua belas unit Lockheed T-33. Delapan belas unit L-29 Delphin. Enam puluh lima unit Beechcraft T-34.